aku sudah sampai di Korean Bibimbap Restaurant. Ini di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur. Dan aku baru pertama kali ke sini, aku tahu dari sosmed. Sekarang aku mau foto-foto dan mau order dulu. Ini menu di Bibimbap Korean Restaurant. Kita lihat, ini bibimbap tempuruan. Lihat di belakangnya lagi, wah lumayan mahal sih. Memang makan Korea kalau ini untuknya rame-rame baru enak. Ini dagingnya, ini ada yang lebih murah sedikit, 50-an, 55. Nah ini dia restorannya guys, lumayan ramai. Mungkin nanti malam tambah ramai. Wah, ini sudah full banget guys. Udah malam, penuh banget. Sampai ada yang waiting list ini nunggu. Oh ya, tempat ini masih terbilang baru. Baru jalan sekitar sebulan dua bulan. Dan memiliki dua cabang. Ada di Sunset Road sama di Sanur. Sekarang aku mau menghabiskan ini dulu ya. Semoga bisa. Over the moon, bisa lihat sendiri harganya. Ini ada smoothie bowl, pasta. Terus kita lihat di belakangnya ada Asian food, ada pastry. Ini 25, 30-an lah kalau pastry. Terus kita lihat ini menu minuman, Dalgona coffee tea. Halo guys, aku sudah sampai di Over the Moon di Jalan Danau Tamblingan Sanur. Ini tempatnya estetik, instagramable dan nyaman banget lah untuk nongki. Dan sekarang aku mau foto-foto dan mau explore tempat ini dulu ya. Ini untuk di outdoor ada pepohonan, ini sejuk banget di luar. Dan di sebelah sini juga bagus, bisa dijadikan spot foto. Itu ada tembok warna-warni colorful. Sekarang aku mau coba masuk dulu deh di area dalam, aku mau lihat seperti apa. Nah ini untuk di indoor, sepi banget guys. Komen di bawah jika punya rekomendasi tempat yang bagus. And see you on the next vlog. Bye bye.